Ya kita sama-sama untuk menggelorakan semangat bergotong royong itu. Karena tidak ada kemajuan tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan begitu banyak bahan yang bisa dilakukan. Dari situ kampus juga akan membumi karena bersentuhan dengan persoalan rakyat. Sementara pemerintahan itu juga akan terupgrade dari inspirasinya, dari kepemimpinannya, dari kualitas manajemennya. Itu melalui campur tangan perguruan tinggi. Jadi ini merupakan suatu simbiosa mutualisme yang sangat baik antara kampus dan pemerintahan daerah.